Presiden Joko Widodo telah menyatakan lokasi ibu kota baru terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Jokowi beralasan Kaltim dipilih karena pertimbangan strategis dan kebencanaan. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Riau yang juga merupakan Ketua Demokrat Riau, Asri Auzar, mengatakan wacana pemindahan ini sudah lama direncanakan. Jika kota Jakarta sudah tidak layak, maka bisa dipertimbangkan. Namun dirinya menegaskan pembangunan seharusnya fokus ke pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu. Bagi saya, kalau Jakarta itu sudah tidak layak lagi jadi ibu kota, ya kita pindahkan. Tapi kalau layak, kita pertahankan. Kita sekarang ini sebenarnya tidak lagi mengeluarkan uang itu untuk hal-hal yang pembangunan-pembangunan kantor-kantor yang sudah ada. Marilah kita berikan kepada arah pembangunan itu buat masyarakat. Masyarakat miskin masih banyak. Masyarakat anak-anak kita yang masih banyak yang terlantar untuk tidak bisa masuk sekolah. Biaya-biaya pendidikan sangat mahal. Inilah dulu yang kita urus sebenarnya. Kalau ini sudah terurus dengan baik, kita pindah pun tidak apa-apa. Tapi hari ini sangat naif rasanya masyarakat kita dalam keadaan miskin. Kita menceritakan uang APBN kita untuk membangun negara baru di Kalimantan. Uang itu habisnya nanti ke sana. Jika memang kesejahteraan masyarakat belum tercapai, kebijakan ini patut dipertimbangkan. Resti Bosyalayonda dan Ivo Alidra melaporkan.